sekarang saudara penonton tak kira di auditorium ataupun di rumah, dalam segmen ini kita yang pertama ini sepatutnya kita membaca surat daripada penonton-penonton yang menghantarnya. Oleh kerana saudara penonton tak menghantar surat lagi, jadi saya usaha sendiri, saya jumpa orang-orang di sekitar Kuala Lumpur, macam-macam orang saya jumpa, saya minta mereka tuliskan sedikit atau berceritakan sedikit tentang saya beberapa masalah. Jadi saya ambil masalah bertemakan cinta, falsafah cinta. Apa pandangan orang tentang cinta, ya? Salah seorang tu, saya nak interview dia, dia kejar saya. Saya nak minta belum, ya? Saya kata, boleh bagi saya apa masalah cinta, kak? Apa? Kau kata aku pekak? Dia kata, memang dia pekak pun. Saya kata, kak, dia ingat dia pekak. Jadi saya tak dapat nak ambil dia. Jadi beberapa surat yang saya terima, saya kebincangkan bersama dengan kawan-kawan saya. Silakan, saudara Ahmad Busum dan juga saudara Satya. Ya. Ya. Kami ni bukan pakar mana-mana, psikologi ke mana-mana, bukan. Cuba membincangkan sehalus mungkin masalah manusia-manusia yang saya jumpa ini. Kalau senang mia boleh bincang dengan saya, kalau susah mia boleh bincang dengan Mama. Okey, kita pergi yang... Macam tu pula. Kita tengok mana yang senang. Ini masalah pertama, Mak. Saya jumpa satu orang bernama Lili Yusnita Arumawati Atma Dewani. Aduh, panjangnya. Amboi. Ayah dia Ali, binti Ali saja. Oh, ayah dia pendek, eh? Ha, ayah dia pendeknya. Lili Yusnita Arumawati Atma Dewani binti Ali. Saya rasa dia ni keturunan banyak tu. Ada orang putih, ada Melayu, ada Cina, ada India. Pasal nama dia macam-macam tu. Oh, ya. Lili? Lili Yusnita Arumawati Atma Dewani binti Ali. Binti Ali. Okey. Saya jumpa ke Ampang ni. Okay. Umur dia baru 23 tahun. Pengalaman bercinta 26 kali. Apa? 26 kali pengalaman bercinta. Eh, umur apa? 23? Ha? Bercinta 26 kali. Tak cukup umuran kali itu. Bermakna setahun ada 3 kali. Okey. Termasuk 5 kali dengan orang yang sama. Ha, dia patah balik ya. 12 tu, 12 orang tu suami orang jatuhnya. Okey, ini masalah sudah. Jadi dia ada satu falsafah sebab pengalaman dia banyak. Bercinta itu sama seperti makan sambal, kata dia. Oh. Terasa pedas kita berhenti, hilang pedas kita rasa nak lagi. Oh. Ya, masa kita patah. Tobat dah. Ah, tu pasal lagi, kan? Tu pasal dah ada nama taubat sambal. Boleh kita bincang tak masalah ni? Betul tak dia kata tu macam sambal? Macam sambal. Bercinta tu. Yang apa yang pendapat saya dari ini, apa? Ini puisi ya? Bukan puisi. Puisi dia punya kata-kata hikmat. Oh, kata-kata hikmat. Apa pendapat saya ialah sambal itu pedas. Betul lah tu. Itu sambal ini cinta dia? Oh, itu saya tak tahu. Tolong jawab, Mak. Tak adalah kalau kita cerita pasal dia dah kata apa macam makan sambal. Jadi sambal memanglah. Memang pedas. Ya, tu juga. Cili kalau kena cili api lagi pedas. Tapi yang mustahak sekali sambal ni mesti kena ada belacan. Kalau tak ada belacan, tak sedap dan orang tak panggil tu sambal belacan. Oh, jadi tu juga. Jadi Lili kena tambah belacan lagi ya. Belacan. Ada satu lagi yang bawah ni, Mak. Tulisan atau falsafah ini saya kutip daripada sebuah tandas di Kuala Lumpur. Tak kan kalau selalu tunting kat tandas banyak-banyak. Ada salah satunya saya rasa menarik. Dia mungkin tak tahu dia tulis apa tu, tapi saya ambil saya menarik. Apa tu? Dia tulis ini, cinta ibarat tandas ini. Tandas Pak dia tulis tu. Walaupun hapak tapi diperlukan. Ya. Yeah. Memang betul. Tandas tu apa lah. Ini bukan orang hantar, ini copyright lah ni. Dia tengok di tandas. Tulisan di tandas. Tapi orang juga dia menyampaikan, dia meluahkan perasaan dia. Dia tak ada apa orang kata media lain. Media tandas lah dia pakai. Tapi betul tak dia? Cinta, walaupun hapak tapi diperlukan. Tandas memang ya. Memang cinta betul. Kadang-kadang hapak tak cinta? Pendapat saya, tandas tandas mesti perlulah ni. Tandas mesti perlu. Memang betul. Tandas memang perlu. Tapi saya rasa tahapak tu kita boleh ubah. Kita boleh buang hapak tu. Tahulah pewangi. Jadi wangi tak apa lagi dah. Bio wash ada yang bagi tadi kan. Baiklah, ini ada satu pantun ni Cik Halimah. Pantun Halimah Haji Surip. Haji Surip ni dia janda kali keempat. Kau ni bila jumpa awak ni kena jumpa yang pelik-pelik. Dia saya minta dia pasal apa cinta, dia kata dia ada pantun tentang cinta. Dia marah kelak lelaki, rupanya pantun dia marah kelak lelaki. Cuba dia kata kita boleh bahas. Panglima Bugis meredah hutan. Senjatanya tombak keris dan pedang. Cinta gadis khazanah di lautan. Sebuih ombak lelaki tak pandang. Dia kecewa ni. Macam mana Cik Mat? Hebat. Boleh balas tak patung Cik Alimah? Boleh. Cik Alimah, Cik Mat nak balas. Okey, saya balas. Nanti bagi saya sedikit waktu, saya akan balas. Okey.
Okey, saya balas pantun ya. Boleh, boleh. Okey, okey. Saya reda lah. Ketuk keluar pantun. Ketuk elak kepala pantun. Ni. Kepala gatal kerana banyak kutu. Memang. Okay. Terlampau digaru. Rambut tak tumbuh. Okey. Alah, tinggalkanlah lelaki begitu. Setia baik. Sabri. Okey, dekat sini sama keluar tau. Tadi saya masuk pod itu juga.